Ya oke guys, pada hari ini kita akan melakukan proses pemisahan benih yang isi dan yang kosong ya. Ini dia benih padi ya. Padi dari Impari 32. Ini PTSC Super Jumbo. Bisa simak videonya ya, silakan. Marshal. Ini dikasih Marshal dulu guys, supaya anti hama ya. Bisa dilihat, ini jadi seperti stroberi, tapi bukan stroberi. Dikasih secukupnya. Dikasih secukupnya saja lah. Diaduk-aduk. Nah, ini diaduk-aduk harus rata ya. Bisa dilihat, bisa disimak dengan jelas. Nanti kita campurkan padi tersebut pada airnya, direndamkan lah. 24 jam mungkin, selama 12 jam atau 24 jam lah. Nanti kita masukkan padinya ke situ. Oke guys, ini dimasukkan ya. Bisa dilihat. Nah, ini dimasukkan semuanya sampai habis, sampai full, penuh. Ya. Ambil diaduk-aduk. Apaan tuh? Waduh, udah hadiahnya ternyata guys. Nah ini full, full rata. Nah terlihat jelas ya. Ini yang terapung, ini harus dibuang karena padinya itu kosong, tidak berisi. Nah ini yang ngambang seperti ini. Nah bisa dilihat, itu ngambang tidak kalem. Kalau yang ngambang gini harus dibuang. Kita ngambilnya yang tenggelam saja, itu yang ada isinya soalnya. Oke, nanti kita pisahkan. Nah itu diambil ya. Nah, ini yang tidak isi guys. Ini yang kosong. Yang bagus itu ada di bawah tenggelam. Proses pemisahan benih yang bagus dan yang jeleknya. Untuk tebar benih, tebar padi. Nah, ini yang ngambang-ngambang kayak gini jelek. Yang bagus itu yang tenggelam ada di bawah. Pakai air Marshal direndamnya. Awas, hati-hati jangan sampai lupa. Diaduk-aduk kembali. Seperti air agar, rasa stroberi tapi bukan sembarang stroberi. Nah, itu diambilin. Yang ngambang dipisahkan. Untuk teman-teman, silakan ya. Jangan lupa untuk di like, subscribe, komen, dan share videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tadi tutorial pemisahan benih padi dari benih yang kosong atau yang berisi ya. Jadi ketahuan. Nah ini contohnya benih yang kosong ya, nggak ada isinya. Nah, gitu ya. Ini dari 5 kilo. Per bungkus 5 kilo. Nah dari Super Jumbo mungkin adalah setengah kilo yang kosong ya, yang gak ada isinya itu loh. Nah ini dia Super Jumbo, padi Super Jumbo Impari 32. Mungkin videonya sampai di sini dulu ya.
bersambung dengan yang lainnya, nanti ada sambungannya. Jangan lupa ya, jangan lupa untuk di like, di subscribe, di komen dan share. Nanti akan kita sepilkan lagi pas penanaman di kemudian hari. Oke guys, sampai jumpa.